Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur Om John Ngaritan dimanapun panjang berada. Salam ngarit, salam usah esek-esek dari Blitar Utara. Oke lur, di kesempatan di video kali ini Om John juga masih berada di UD Putrajaya ataupun kandang sapi milik Mas Santo, di mana ini mau update stok sapi kurban jumbunan yang masih belum laku di kandang milik Mas Santo. Dan ini untuk sapi yang pertama, ini ada sapi berjenis Limousin. Kemudian ini untuk beratnya berapa, Mas? 1 ton up, Mas. Ini 1 ton up, Mas, ya? Nah, ini juga 1 ton up, dulurku. Ini belum laku. Kalau mengenai harga, nanti bisa langsung menanyakan ke Mas Santo berapa harga yang dibanderol untuk stok sapi jumbunan untuk siap kurban di tahun ini yang bisa dipinang oleh dulur-dulurku semua. Ini untuk sapi yang pertama. Ini seperti ini dulurku. Kondisi sapinya sehat dan sangat layak untuk dijadikan hewan kurban di tahun ini dulurku. Ini merupakan sapi yang pertama. Nah, ini kemudian ada sapi yang kedua, di mana sapi ini juga belum laku dulurku. Ini juga masih sama. Ini berjenis Limousin juga ini. Nah, ini seperti ini kondisi sapinya. Kalau yang ini berat berapa, Mas? 9,5, Mas. Ini 9,5, Mas, ya? Iya. Nah, ini ada yang berat 9,5 dulurku, berjenis Limousin juga. Ini sapinya juga sangat sehat, sangat layak untuk menjadi hewan kurban di tahun ini. Monggo dulurku, ini stok kedua yang belum laku di kandang milik Mas Santo dengan berat 950. Nah, ini bisa diamati. Pun, Mas. Nah, dan kemudian ini sapi ketiga. Ini ada sapi berjenis Simmental yang belum laku di kandang Mas Santo. Monggo bisa diamati untuk sapi ini. Kalau berat berapa ini, Mas? Ini kurang lebih 1 ton, Mas. Kurang lebih 1 ton, Mas, ya? Nah, ini lur, ini kurang lebih 1 ton. Karena mungkin ini belum dilakukan penimbangan, Mas, ya? Belum, Mas. Nah, belum. Ini kurang lebih 1 ton, lur, untuk berjenis Simmental, sapi ketiga di kandang Mas Santo yang belum laku. Monggo dulurku yang mau cari sapi untuk kurban di tahun ini bisa langsung menghubungi nomor Mas Santo yang nanti bisa dicek di deskripsi video dulurku. Ini untuk sapinya. Ini untuk sapi yang ketiga. Nah, dan ini merupakan stok sapi keempat. Ini berjenis Limousin juga ini dulurku. Nah, ini untuk sapinya. Ini dari samping seperti ini. Kita coba lihat dari belakang. Ini monggo bisa diamati. Ini untuk sapi keempat. Kalau ini kisaran berat berapa, Mas? Ini ya kurang lebih 1 ton, Mas. 1 ton, Mas, ya? Nah, ini kurang lebih 1 ton, lur. Ini ada Limousin. Ini untuk sapi keempat yang belum laku. Monggo
sedulur semua yang sedang mencari sapi untuk kurbanan dengan kisaran berat kurang lebih sekitar 1 ton. Ini juga bahan masih P1, Mas. Oh, ini masih P1, Mas? Iya, P1. Nah, dan ini informasi dari Mas Santo untuk sapi ini masih P1, dulurku. Jadi masih prospek untuk dipelihara lagi, Mas, ya? Iya, dipelihara lagi juga, Mas. Nah, ini monggo siapa tahu ada yang minat. Ini untuk sapinya seperti ini. Halo, iya dong. Halo. Halo. Iya. Halo. Iya. Eh, iya. Nah, ini dulurku untuk sapi keempat ini informasinya masih P1 atau PL1 pasang, jadi masih prospek juga jika mau dipelihara untuk digemukkan lagi, dulurku. Ini untuk jenisnya, kalau saya ini masih cenderung ke limusinnya meskipun di kepalanya ada corak putih. Ini dulurku. Nah, oke, dulurku, dan ini kita berlanjut ke sapi yang ukurannya lebih kecil. Di sini ada juga ini limusin, Mas, ya? Iya, limusin. Limusin untuk yang ini harga berapa, Mas? Ini harga 40, Mas. Ini 40, Mas, ya? Iya, ini juga. Ini 40. Kemudian di sampingnya ini, Mas? 47. Ini 47, ada simental malbur. Ya. Kemudian ada limusin lagi. Ini harga 32, Mas. Ini harga 32. Seperti ini. Kemudian berikutnya, Mas? Ini harga 26,5. Ini harga 26,5. Ini harga 23. Kemudian harga 23. Ini harga 23,5. Ini harga 23,5. Dan untuk yang paling ujung, Mas? Paling ujung itu 24,5, Mas. 24,5. Untuk yang ini 24,5 dulu, Bu. Nah, ini nanti kita coba lihat juga dari depan. Ini posisi yang daling dari belakang untuk stok sapi kurban di UD Putra Jaya atau Mas Santo atau Mas Priyo Santoso Bima Sakti, dulurku. Ini nah, ini dulurku yang pertama di kelas yang agak kecil. Kemudian ini ada malburnya seperti ini, penampakan atau penampilan sapinya dari depan. Ini kemudian ada limusin, ini juga limusin. Ini nah, oke, dulurku, ini merupakan sapi stok persiapan kurban bagi dulur-dulur sekali lagi yang sedang mencari kurban untuk mencari sapi yang kisaran berat 1 tonan ataupun di bawahnya. Ini Mas Santo masih punya stok banyak. Nanti untuk dulur-dulur bisa langsung cek nomor dari Mas Santo di deskripsi video. Ini untuk stoknya. Semoga video di kesempatan hari ini bermanfaat untuk dulurku semua. Salam sukses peternak sapi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.